Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 7.1C pada muka surat 210. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam suatu peperiksaan. Soalan A. Bina satu ogif untuk mewakili data tersebut. Kita dah belajar bahawa untuk membina ogif, kita memerlukan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Dengan itu, kita kena bina satu jadual kekerapan longgokan seperti di bawah. Lajur pertama dengan lajur kedua ini kita salin daripada jadual yang asal, iaitu markah dengan bilangan murid. Tetapi kita kena tambahkan satu kelas sebelum selang kelas yang pertama dengan kekerapan sifar. Langkah pertama, kita kena kirakan saiz selang kelas. Caranya adalah dengan mengambil beza antara dua had bawah yang berturutan. Contohnya, kalau cikgu pilih had bawah kelas ini dengan kelas ini, maka beza antara had bawah itu adalah 21 tolak dengan 11. Jawapannya adalah sama dengan 10. Ini adalah saiz selang kelas. Maka untuk dapatkan had bawah bagi kelas di atas ini, kita kena ambil had bawah kelas ini, iaitu 11, tolak dengan saiz selang kelas 10, maka jawapannya adalah sama dengan 1. Begitu juga dengan had atas sebelah ini. Kita kena ambil had atas bagi kelas itu, iaitu 20, ditolak dengan saiz selang kelas 10, maka had atas adalah sama dengan 10. Seterusnya, cikgu akan kira kekerapan longgokan dahulu. Cara untuk mendapatkan kekerapan longgokan telah cikgu ajarkan sebelum ini, iaitu dengan menggunakan huruf Z. Kekerapan yang pertama ini adalah sifar. Kita tarik dia ke sebelah kanan, menjadi sifar di sini. Lepas itu, nombor sifar ini ditambah dengan nombor 2 di bawah. Akan dapat jawapan 2. Kita teruskan lagi di mana 2 ini ditambah dengan nombor 13 di bawah akan menghasilkan jawapan 15. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita akan dapat kekerapan longgokan bagi kelas-kelas yang berikutnya. Sekarang kita akan carikan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Untuk mendapatkan sempadan atas bagi kelas yang pertama, kita ambil had atas bagi kelas itu, iaitu 10, ditambah dengan had bawah kelas berikutnya, iaitu 11, kemudian dibahagi 2. Maka sempadan atas bagi kelas ini adalah 10.5. Seterusnya, untuk sempadan atas bagi selang kelas yang kedua ini, kita akan ambil had atas bagi selang kelas tersebut, iaitu 20, ditambah dengan had bawah selang kelas selepasnya, 21, kemudian dibahagi 2, jawapan adalah 20.5. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita akan dapat nilai sempadan atas bagi selang kelas yang berikutnya. Inilah jadual kekerapan longgokan yang dihasilkan. Sekarang kita akan bina satu ogif berdasarkan jadual kekerapan longgokan ini. Maka langkah pertama, kita kena tentukan skala pada kedua-dua paksi. Ingat, label pada paksi mencancang adalah kekerapan longgokan. Skala yang kita gunakan di sini adalah 2 cm mewakili 20 orang murid. Maka label skala pada paksi kekerapan longgokan adalah sifar 20, 40, 60, 80 dan 100. Kemudian pada paksi mengufuk pula, ia akan dilabel dengan markah dalam bentuk sempadan atas. Skala yang kita gunakan di sini adalah 2 cm mewakili 10 markah. Jadi setiap 2 cm pada paksi mengufuk ini, kita akan buatkan tanda sempang seperti ini. Kemudian kita label terus dengan sempadan atas dalam jadual, iaitu 10.5, 20.5, 30.5 dan seterusnya sehingga 90.5. Langkah yang kedua, kita akan plotkan semua titik tersebut, iaitu nilai sempadan atas yang sepadan dengan kekerapan longgokannya berdasarkan jadual. Apabila markahnya adalah sama dengan 10.5, kekerapan longgokannya adalah sifar. Jadi kita plot satu titik di sini. Seterusnya, apabila markahnya adalah 20.5, kekerapan longgokannya adalah 2. Kemudian, untuk markah 30.5, kekerapan longgokannya adalah 15. Inilah kedudukan titiknya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita dapat plotkan ke semua titik itu berdasarkan nilai sempadan atas dan kekerapan longgokan yang sepadan. Langkah terakhir, kita sambungkan semua titik itu dengan satu lengkung yang licin. Inilah bentuk ogif yang terhasil.
Soalan B. Dengan menggunakan ogive yang dibina, tentukan pertama kuartil pertama. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan kuartil pertama Q1 akan sama dengan 1/4 darab dengan jumlah kekerapan N. Oleh itu, langkah pertama, kita kena tentukan jumlah kekerapan N dahulu, di mana N telah diberikan dalam soalan, iaitu sama dengan 100 orang murid. Dengan menggunakan rumus kuartil pertama tadi, kedudukan kuartil pertama adalah 1/4 darab dengan N, iaitu 100, ia akan sama dengan 25. Ini bermaksud, kedudukan kuartil pertama adalah pada kedudukan 25 pada kekerapan longgokan. Maka kita cari nilai 25 pada paksi kekerapan longgokan. Kemudian dengan bantuan pembaris, kita akan lukiskan satu garis mengufuk pada kekerapan longgokan 25 sehingga ia bersilang dengan ogive. Dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk di bawah. Oleh itu, nilai Q1 yang diperoleh dari graf adalah sama dengan 35. Inilah jawapannya. Soalan kedua, median. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan median Q2 adalah sama dengan 1/2 darab dengan jumlah kekerapan N. Oleh itu, langkah pertama kita tentukan kedudukan median, di mana ia akan sama dengan 1/2 darab dengan 100, jawapannya adalah 50. Kita cari 50 pada kekerapan longgokan. Seterusnya, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 50 ini sehingga bersilang dengan ogive. Kemudian dari titik persilangan tadi, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mufuk di bawah. Oleh itu, nilai yang sepadan dengan kekerapan longgokan 50 adalah sama dengan 44.5. Inilah jawapannya. Soalan 3. Kuartil ketiga. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, kedudukan kuartil ketiga Q3 akan sama dengan 3/4 darab dengan jumlah kekerapan N. Jadi, langkah pertama kita akan ambil 3/4 darab dengan 100, iaitu ia akan sama dengan 75. Seterusnya, kita akan cari kekerapan longgokan 75 pada paksi kekerapan longgokan. Kemudian, dengan bantuan pembaris, kita akan lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 75 sehingga bersilang dengan ogive. Seterusnya, dari titik persilangan tadi, kita lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk di bawah. Dengan itu, nilai Q3 pada kedudukan kekerapan longgokan 75 akan sama dengan 55. Inilah jawapannya. Soalan 2. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan panjang tapak kaki bagi 40 orang murid. Soalan A. Bina satu ogive untuk mewakili data tersebut. Bagi membina ogive, kita kena bina satu jadual kekerapan longgokan yang mengandungi maklumat sempadan atas dan kekerapan longgokan seperti di bawah. Laju pertama dan kedua jadual ini adalah maklumat yang diperoleh daripada jadual asal, iaitu panjang tapak kaki dengan bilangan murid. Ingat, kita kena tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Untuk menentukan had bawah dan had atas ini, kita kena tentukan saiz selang kelas, di mana saiz selang kelas akan sama dengan beza had atas ataupun had bawah bagi dua kelas yang berturutan. Maka, untuk had bawah, kita ambil had bawah 22 pupulan sifar, tolak dengan 21 pupulan sifar, akan sama dengan 1 pupulan sifar. Dengan itu, had bawah bagi kelas ini akan sama dengan had bawah bagi kelas berikutnya, iaitu 21 pupulan sifar ditolak dengan saiz selang kelas 1, akan sama dengan 20 pupulan sifar. Begitu juga dengan had atas. Kita ambil had atas kelas di bawah, 21.9, ditolak dengan saiz selang kelas 1, akan sama dengan 20.9. Seterusnya, cikgu akan kira kekerapan longgokan dahulu dengan menggunakan kaedah huruf Z. Untuk kekerapan longgokan yang pertama, kita salin semula bilangan murid sifar ini. Seterusnya, sifar ini akan ditambah dengan nombor 1 di bawah, akan dapat jawapan 1 di sebelah kanan. Nombor 1 ini pula akan ditambah dengan nombor 4 di bawah, jawapannya adalah di sebelah kanan, iaitu 5. Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama, kita boleh dapatkan kekerapan longgokan bagi kelas-kelas berikutnya. Sekarang kita akan tentukan sempadan atas bagi kelas pertama. Sempadan atas ini akan sama dengan had atas bagi kelas itu, iaitu 20.9, ditambah dengan had bawah kelas berikutnya, 21 pupulan sifar,
dibahagi dengan 2, jawapan adalah 20.95. Kita tahu bahawa saiz selang kelas adalah sama dengan 1. Maka untuk mendapatkan sempadan atas bagi kelas yang berikutnya, kita hanya perlu tambahkan saiz selang kelas 1 kepada sempadan atas kelas sebelumnya. Jadi 20.95 ditambah dengan 1 akan sama dengan 21.95. Kita ulangi langkah yang sama untuk dapatkan sempadan atas untuk kelas-kelas yang berikutnya. Inilah jadual kekerapan longgokan yang terbentuk untuk membantu kita membina ogive. Langkah pertama untuk membina ogive, kita labelkan paksi mencancang dengan kekerapan longgokan di mana skala yang digunakan adalah 2 cm mewakili 10 orang murid. Itu sebab label pada skala ini adalah 0, 10, 20, 30 dan 40. Manakala label pada paksi mengufuk adalah panjang tapak kaki di mana nanti dia akan dilabel dengan sempadan atas. Skala yang digunakan adalah 2 cm mewakili 1 cm. Jadi pada setiap jarak 2 cm paksi mengufuk, kita akan tandakan garis seperti ini. Lepas itu kita label terus dengan nilai-nilai sempadan atas dalam jadual, iaitu 20.95, 21.95 sehingga 26.95. Seterusnya kita akan plotkan titik berdasarkan nilai sempadan atas yang sepadan dengan kekerapan longgokan masing-masing. Maksudnya, untuk sempadan atas 20.95, kekerapan longgokannya adalah 0. Inilah kedudukan titiknya. Bagi sempadan atas 21.95 pula, kekerapan longgokannya adalah 1. Inilah titiknya. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita akan plotkan ke semua titik tersebut. Langkah terakhir, kita akan sambungkan semua titik itu dengan satu lengkung yang licin, seperti ini. Soalan B. Berdasarkan ogive tersebut, cari pertama, persentil ke 20, P20. Kita tahu bahawa persentil ke 20 itu bermaksud 20% daripada jumlah kekerapan. Jadi, kita kena darabkan 20% itu dengan jumlah kekerapan 40, iaitu 20/100 darab 40 sama dengan 8. Ini bermaksud nilai persentil ke 20 ini adalah pada kedudukan ke-8 dalam kekerapan longgokan. Jadi, kita cari nilai 8 pada paksi kekerapan longgokan. Kemudian dengan bantuan pembaris, kita akan lukiskan garis mengufuk pada kekerapan longgokan 8 sehingga bersilang dengan ogive. Seterusnya, dari titik persilangan tersebut, kita lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Ini merupakan nilai persentil ke 20, iaitu 23.35. Inilah jawapannya. Soalan 2. Persentil ke 55, P55. Ini bermaksud ia adalah 55% daripada jumlah kekerapan, di mana ia akan sama dengan 55/100 darab dengan jumlah kekerapan 40, jawapan adalah 22. Dengan ini, kita kena cari kekerapan longgokan 22 pada graf. Kemudian dengan bantuan pembaris, kita akan lukiskan garis mengufuk pada kekerapan longgokan 22 ini sehingga bersilang dengan ogive. Seterusnya dari titik persilangan ini, kita akan lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Dengan ini, nilai persentil ke 55 adalah sama dengan 24.3. Inilah jawapannya. Soalan 3, persentil ke 85, P85. Ini bermaksud ia adalah 85% daripada jumlah kekerapan yang bersamaan dengan 85/100 darab dengan 40, jawapan adalah 34. Seterusnya, kita cari kekerapan longgokan 34 dalam ogive. Dengan bantuan pembaris, kita akan lukiskan garis mengufuk pada kekerapan longgokan 34 sehingga bersilang dengan graf. Seterusnya, dari titik persilangan itu, kita lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi mengufuk. Maka, nilai bagi persentil 85 adalah sama dengan 25.1. Inilah jawapannya. Soalan C. Berapakah peratusan murid yang mempunyai panjang tapak kaki 24.6 cm dan ke bawah? Perhatikan bahawa maklumat yang diberikan di sini adalah panjang tapak kaki yang bersamaan dengan 24.6 cm. Maksudnya kita kena cari nilai panjang pada paksi mengufuk di mana ia akan sama dengan 24.6.
Dengan bantuan pembaris, kita akan lukiskan garis mencancang pada panjang 24.6 cm sehingga bersilang dengan ogive. Seterusnya, dari titik persilangan tersebut, kita akan lukis garis mengufuk sehingga bertemu dengan paksi mencancang. Maka kekerapan longgokan yang sepadan adalah 28. Ini bermaksud terdapat 28 orang murid yang panjang tapak kakinya adalah 24.6 cm dan ke bawah. Tetapi soalan minta kita carikan peratusannya. Oleh itu, langkah kerjanya adalah daripada ogive, 28 orang pelajar bahagi dengan jumlah pelajar 40 didarab dengan 100%, ia akan sama dengan 70%. Maka 70% daripada murid mempunyai panjang tapak kaki 24.6 cm dan ke bawah. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.